Pendekatan sih udah tipis-tipis, tapi belum ngebolt aja pendekatannya. Mahal, saya pemalu. Ya, acara Smart Friend dan gue seneng banget sih kayak dikasih kesempatan buat main, dan semua guest star-nya adalah semua yang ada di Spotify playlist gue. Dan terus habis itu udah dikasih kesempatan gue bisa bawa Kalula dan juga Monica Karina untuk kayak ngepromoin juga single baru kita. Kenapa yang spesialnya nanti malam? Spesialnya sih ada lagu baru dari gue dan Monica Karina, judulnya You Move Me, yang baru pertama kali kita bawain live tuh di TV, ya baru hari ini. Duet juga sama Rosa? Duetnya enggak, pengennya sih sama Rosa, tapi dia ada show sendiri katanya. Belum tahu musisi atau penyanyi yang pengen banget lo kolaborasi sampai sekarang belum kesampaian siapa? Iwan Fals. Terus Bang Oma. Terus siapa ya? Niki kali ya. Pendekatan sih udah tipis-tipis, tapi belum ngebolt aja pendekatannya. Mahal, saya pemalu. Kayak ngedeketin cewek juga kurang ngebolt. Ya. Makanya dapetnya lama. Apa? Karena mereka legend. Karena gue misalnya dari kecil almarhum bokap gue juga salah satu musisi Indonesia yang selalu dicokokin ke gue juga ya Iwan Fals gitu, dan ya gue pengen banget aja sih bisa kolaborasi dengan salah satu inspirasi gitu kan, kayak ya dream come true. Kalau bilang tadi bayangan masing-masing sih lagunya udah ada sebenarnya, kayak wah nih kalau misalnya udah ngebayangin sih kayak dari beberapa tahun lalu gitu ya, pengen dibuat kayak Black Keys gitu, sedap dibuat kayak Black Keys tapi yang nyanyi Bang Iwan gitu, waduh pengen banget sih. Ya impian aja lah. Aja Roma sendiri gimana tuh? Pengen banget, kepikiran kayak sering banget sih waktu itu di Synchronous Voice gue buat tahun lalu gue pernah buat remix-nya gitu. Terus abis itu sering banget gue mainin remix-nya dan ya maksudnya kayak crowd. Even kayak kemarin gue main di Melbourne gitu, gue mainin remix-nya, ya crowd-nya sih agak banget gitu.